Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-27 La Liga Spanyol 2021-2022 hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, top clean sheet sementara, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pekan ke-27 La Liga Spanyol 2021-2022 hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Real Madrid menang 4-1 versus Real Sociedad. Valencia menang 3-1 versus Granada. Daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2021-2022 posisi 1 sampai 10. Kemenangan atas Real Sociedad berhasil memperkokoh posisi Real Madrid di puncak klasemen sementara, yaitu dengan koleksi 63 poin hasil dari 27 pertandingan. Di posisi kedua ada Sevilla dengan koleksi 55 poin hasil dari 27 pertandingan. Daftar klasemen sementara La Liga Spanyol 2021-2022 posisi 11-20. Deportivo Alaves dan Cadiz berada di posisi ke-18 dan 19 dengan masing-masing mengoleksi 22 dan 21 poin hasil dari 27 dan 26 pertandingan. Sedangkan posisi ke-20 dihuni oleh Levante dengan 18 poin hasil dari 26 pertandingan. Daftar top scorer sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Karim Benzema masih mencatatkan namanya di urutan pertama, yaitu dengan torehan 20 gol. Daftar top assist sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Karim Benzema dan Oscar Trejo memimpin dengan sama-sama telah membuat 9 assist. Daftar top clean sheet sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Dengan koleksi 14 clean sheet, Alex Remiro menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak sementara musim ini. Jadwal pekan ke-27 La Liga Spanyol 2021-2022 hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Cadiz versus Rayo Vallecano pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Elche versus Barcelona pukul 22.15 malam waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.